postingan nang iki. Bang udut kowe kena fokus. Burine kaya ngeblur. Ngarepe ngeblur ya bisa. Oke lur, kali ini di video part 3 ya, kita coba unboxing lagi. Ya ini kita nyerpis mixer dan spare part itu. So apa gendut itu? Oke, jadi ini rusaknya, adaptornya rusak. Oke, dibuka John ini John. Oke, ikon away. Buka ikon. Itu mixer asli 404i ya. Pas apes berarti lor. Pas apes jadi adaptornya rusak. Jadi output adaptornya nggak keluar tegangan. Dan ini ya, adaptornya udah dibongkar. Ikut dibuka. Adaptornya udah dibongkar dan isinya jelimet ya. Jadi kecil tapi jelimet. Makanya kita beli adaptor langsung aja karena lebih murah. Jatuhnya lebih murah daripada di service adaptornya. Jadi kalau nyerpis adaptornya jatuhnya 150. Beli adaptor baru juga segitu ya. Jadi ya mending beli baru. Ini beli di marketplace adaptornya yang jualan produk asli juga, jadi harusnya kompatibel. Kalau nggak kompatibel ya ceklan batok loh ya. Dan bakule jualan lakban juga, jadi sekalian kita beli lakban biar packingannya aman. Lalu oke, nah itu dicolok ya John arek mixernya. Jadi itu adaptor 15 volt CT ya, dan ada 48 volt. Jeglokannya dipandeng. Nah, gak pas, gak masuk. Nice. Kabelnya dibuka. Kita colokkan apakah masih mati. Kalau masih mati berarti mesinnya mati juga. Baru sih segak ya. Ini posisi off, oke. Oke, itu adaptornya nyala merah. Berarti nyala powernya. Sekarang kita coba on kan di mixernya 1 2 3. Kilur nyala lur. Jadi servisnya gampang banget, Damoni tok ya. Waras ini. Damoni, buka Shopee. Nyala, tinggal cairan saja, tinggal WA ke yang punya, Mas Bos sudah jadi, tinggal pencairan gitu. Ini PFL, PFL-nya nyala, nah, oke, okay. Sudah off. Okay. Penyebab adaptornya mati kenapa nggak tahu ya, karena bisa jadi dari tegangan atau bisa berbledik ya, karena bledik rame nang kene dari kemarin. Piyo. Oke. Okay. Nah, ini mau ngomong apa maning ya? Ini udah nyala. Tinggal dites ya piye ya. Oke, okay, dites kita coba masuk ke Bluetooth mode. Oke, okay. HP-mu koneknya Bluetooth ya. Koneknya Bluetooth, dikoneknya Bluetooth. Ini Bluetooth-nya namanya nggak tahu. Diluruh enggak ketemu. Oke, kita tes biar lete kedep-kedep aja lur, enggak usah pasang ke ampli. Nah, yes, connect. Buka lagu sembarang, dipol ke di HP. Oke, ini channel 4 ke atas, kalau MP3 ke bawah. Berarti ini harus ke bawah. Kita gaya ini pol ake. Oke, sudah on. Nah, ini dia lur. Wah, menteleng. Kurang titik. Oke.
Oke, jadi udah nyala ya, kedap-kedap sinyalnya. Jadi input musiknya juga udah masuk, tandanya normal. Oke, seperti itu. Dan sudah selesai ini service mixer paling cepat ya, karena cuma tuku adaptor rampung. Cuman belinya lumayan karena 3 hari apa 4 hari baru sampai ya adaptornya. Sama solasi. Jadi saya 2 kali beli di toko ini. Jadi ada 6 solasi lur. Sekali beli saya 3. 3-3. 6 solasi gua opo ya. Gua paketan guys. Oke, di sini kita paketin ini. Cukup power kayak juga John di paket guys sekalian, di packing-packing. Ya mas, kena solder ya. Ini lub-lub. Oke, kardusnya dirakit. Solasi ini, saya masih bukan luka ya? Iya, bukan luka. Tolol nembemiku kok semes nang kono. Walek John, bawae main gak kuale. Oke, ini sekalian kita gabung videonya sama unboxing. Packing ya. Packing power pesanan Purbalingga lur ini lur ya. Kalian yang mau pesan bisa silakan WA nomor ini lur. Tak zoom. Zoom 3 kali di iPhone wah tetap bening lur. Beda lensa soalnya. Ini nomornya. Silakan yang mau, silakan WA. Oke. Pak ngesum jerawat iki yo kena lho ya. Watoke yo kena jerawat nang watoke. Biyo. 4 kali. Oke. Kayak remangin dulu dicekeli kok diapa dulu. Kanan kirinya disolasi. Ben gak brodol. Oke, untuk powernya ini. Ini power pesenan Purbalingga dengan spek final 5 set per mono, proteksi overheat, proteksi DCO, proteksi soft start ya. Dan lain-lain, LED-nya juga main, komplit pokoknya. Oke sih, dibeli sih bawahnya, dipotong seukuran. Ya. Oke, terus ini masuk. Terus kardus itu ya. Kardus itu dibuntel-buntel, disobek sih. Nggo iki. Genjelan kanan kiri ben enggak penyok. Masuk ora? Nah, gak masuk diputer ya. Panjangnya podo ya? Podo ya? Disowek di sedu. Potong biji loro ae. Saya lagi kok sikile oper. Oh, mau kerdus ya. Kanan kiri di genjel, terus juga kardus maning berarti gue tutup atas ya. Paketin saja. Ini kardus maning ya, tolong bareng atas ya, nggak nyanda. Mana coba di sini? Sik. Ah? Iya, gue bawa satu atasnya cenderung. Wush. Anteng.
Ben 10 menit nyang. Nyampe nge-zoom. Yo. Didi. 3 kali. Isik bening ta. 4 kali. Didi. 7 kali. 9 kali. Sunonge katon. Oke. Hah? Para wei bubble. Wei bubble, wei cukup bubble. Kita ambil bubble, guys. Oke, terus kita kirim habis. Habis dikirim pelunasan baru kita kirim ya. Jadi kalian lunasi dulu baru saya bisa dikirim. Kalau enggak tekor saya. Soalnya dulu udah pernah ya. Rugi. Oke, video kali ini sukses. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih.